Daud wa Nasai an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sallam akhadha bi yadihi. Kami riwayat dari di Sunan Abi Daud dan Nasai dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sallam akhadha bi yadihi. Bahwasanya Nabi pegang tangan Mu'adz bin Jabal. Pegang tangannya Nabi. Waqala sambil dipegang oleh Nabi, Nabi sambil bersabda kepada Sayyidina Mu'adz, Ya Muad, Wallahi, ini lauhib buka, Masya Allah. Ya, coba, orang kalau langsung, ya, Nabi kata cinta sama dia, makanya saat, hebat banget. Jadi dia belum mengatakan, ya, ini, Nabi udah banyak, udah ucapin dulu buat kepada dia. Sesungguhnya aku cinta kepada kamu Mu'adz. Usika ya Mu'adz. Aku pesan kepada kamu ya Mu'adz. La tada'anna fi kulli sholatin an taqula. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan setelah sholat lima. Kamu lebih berdoa. Apa bunyi doanya yang kagak boleh ditinggalkan oleh Sayyidina Mu'adz setelah sholat lima waktu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri wa husni. Nah, kalau belum baca apa itu di YouTube ya. Jadi setiap sholat apa? Lima waktu di sela-sela kita zikir itu astagfirullah gitu ya. Allahumma a'inni nan Bismillahirrahmanirrahim. Syarikalah. Nanti dibaca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah tolong saya supaya bisa selalu ingat kepada Engkau ya Allah di mana saja saya ber. Di Quran disebut wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala beserta kita di mana saja kita ber. Ya, selalu ingat Allah. Yang kedua, wa syukrika. Ya Allah, saya minta tolong supaya saya bisa melaksanakan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan. Syukrika. Ya. Jadi syukur yang sebenarnya apa? Melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Itu syukur yang sebenarnya. Yang ketiga, minta pertolongan kepada Allah wa husni. Ya. Bagaimana? Ngaji gitu ya. Belajar. Nah, nanti kalau sudah tahu insyaallah benar. Fokus di ibadati dan saya minta tolong kepada Allah ya, supaya ibadah saya benar. Bagus. Nah, jadi ada syarat-syarat ibadah diterima. Niatnya karena Allah, tapi caranya kata benar. Ya. Atau benar, niatnya bukan karena Allah. Yang bagus, karena Allah caranya benar. Wa husni ibadah. Ya. Jadi ibadah benar. Sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi wa husni ibadah ini secara tidak langsung kita disuruh supaya kita tahu tata cara ibadah yang benar.